sahabat Lid, kita setil dulu masakan Bunda apa. Di sini campur-campur. Ada rimbang, ada kangkung, ada sawi, ada bakso, ada kentang, ada ikan asin. Bunda gak usah nanya kabar lagi ya. Kan sih Bunda potong kecil-kecil, sudah goreng. Dalam keadaan sehat. Gorengkan bumbu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Goreng rimbangnya. Ya sahabat Lid, beres. Bunda perkenalkan. Ya sahabat Lid, kita mubang bareng. Coba nasinya nasi apa? Siang malam. Nasinya nasi jagung. Indul. Nasi jagung. Enak betul nasi jagung. Dan di sini sayurnya aneka macam. Nah, tadi udah Bunda sepil ya. Ada lalapannya keret, wortel ya. Di sini ada rembang, ada ikan asin, ada kentang, ada sawi putih. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Oke, sebaris kita tambahkan sayurnya ya. Nah. Oh ya, ada pete cinanya, pete cina muda. Waktu Bunda cicip masak tadi enak, sebaris. Bunda Lis sekarang masaknya nggak pernah diajak. Iya, soalnya ribet, Bunda ngerjain sendiri. Udah itu pegang kamera sendiri, naikin lagi, turunin lagi. Oke, sebaris, Bunda minum dulu ya. Bunda sudah cuci tangan ya. Memang kering lagi, tapi sopelah nggak masalah. Ini Bunda nyuapin sahabat Lis, mungkin agak merontok-merontok nih jagung, masih jagung namanya juga. Oke, sahabat Lis, seperti biasa suapan pertama buat kalian. Enak. Sebenarnya ini nasi jagungnya nasi jagung empok ya. Nasi jagung empok ini enaknya dimakan dengan kelapa, dengan gula, campur garam. Baru indul. Kayak nasi jagung ada, dia berbentuk beras-beras. Tapi Bunda nggak beli itu. Cuman ini kiriman dari Jawa Timur sekalian sama nasi tiwul kemarin tuh. Harganya sama. 1 kilo 25 ribu, ongkirnya 20 ribu. Enak sebalik. Suara tetangga. Masakan kali ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya sahabat Lis. 4 sehat 5 miliar ini enak.
Jadi nasi jagungnya loncat-loncat dari mulut. Mau keluar dari mulut. Enak sekali. Pecel Cina. Maaf kalau Bunda Lis berapa lagi tutup mulut karena
jagungnya memerotok-merotok keluar dari mulut. Jadi lidah bunda untuk ngambilnya kan malu, lidah keluar-keluar bolak-balik kayak ular. Enak habis. Oke sahabat guys, ini gak habis karena pedas, nasinya sudah habis. Terima kasih buat sahabat guys semuanya yang sudah menonton video bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Komen, like, subscribe sahabat guys ya. Bunda doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.